Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Paijo Tutorial Channel. Nah teman-temanku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan dimudahkan dalam segala usaha. Salam Ginis-Ginis. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua ya, yang sudah mendukung di channel Paijo Tutorial Channel ini ya. Nah, dan sekarang Paijo Tutorial Channel sudah diterima menjadi partner YouTube. Semoga channel ini semakin berkembang seperti itu ya. Nah teman-temanku, kali ini saya akan membuat sampo topless ya, topless yang seperti kemarin tapi yang ber pH netral. Biasanya kalau sampo topless itu kan ber pH, kalau nggak basah mungkin asam ya. Itu ini saya buat netral seperti itu. Tapi daya bersihnya bagus ya, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Seperti ini teman-teman. Kita sediakan wadah dulu ya, untuk ukuran 1 liter, dan ini teksapon. Ya, teksapon kita timbang. Ini versi saya ya, nanti teman-teman bisa mencobanya. Teksapon 100 gram teman-teman. Nah, teksapon 100 gram. Selanjutnya kita timbang sodium bikarbonat ya. Ya, sodium bikarbonat kita timbang ya. Ini daya bersihnya bagus sekali. Ya, kita kombinasi dengan teksapon. Saya tidak menggunakan sodium sulfat atau NaCl atau garam ya. Jadi ini mempunyai daya bersih yang bagus sekaligus nanti mengentalkan ini ya, teman-teman. Ya, gitu. Nanti akan mendapatkan pH yang netral di pH 7. Daya bersih bagus tapi pH-nya tetap netral ya. Tuh, sebenarnya bisa untuk deterjen serbaguna, tapi di sini saya coba untuk sampo topless ya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali ya teman-teman, versi sampo itu banyak sekali versinya. Makanya saya membuat sampo juga banyak versi ya, seperti itu. Nanti tinggal dipilih-pilih saja seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, sodium bikarbonat ya. Ini saya pakai juga 100 gram teman-teman. Nah, ini sodium bikarbonat saya timbang 100 gram juga. Nah, di sini sodium bikarbonat berfungsi sebagai pengangkat kotoran ya, pembersih dan juga pengental. Jadi kita tidak menggunakan sodium sulfat atau garam atau NaCl ya. Selanjutnya ada foam booster atau comperland ya. Ini nanti untuk memecah busa supaya busa bertambah banyak ya. Itu terus ada pengawetnya ya. Saya pakai DTA. Jadi bahan sedikit ya, simple tapi daya bersihnya bagus. Karena pakai sodium bikarbonat ya. Sekarang kita campur teman-teman. Titik saponnya kita masukkan. Dan sodium bikarbonat kita masukkan ya teman-teman. Kita aduk dulu. Nah, ini pengganti sodium sulfat juga untuk daya bersihnya supaya lebih kuat ya. Seperti ini teman-teman, sekarang kita masukkan air isi ulangnya. Ini saya pakai 800 ml, 800 gram, jadi nanti totalnya 1 kilo ya.
kalau memakai sodium bikarbonat memang agak lama ya ngadunya ya, tapi nanti jadinya bagus teman-teman. Nah ini seperti ini ya teman-teman, sekarang kita tambah airnya. Ya ini teman-teman, karena memang agak susah ya ngaduknya, sekarang saya pakai mixer ya. Maaf ini mixernya kotor, ini memang mixer untuk eksperimen ya. Nah sekarang kita masukkan compound lainnya ya, compound lain kita masukkan. Compound lain 10 dan pakai EDTA 1 gram, setengah sampai 1 gram EDTA. Jadi bahan kimia itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Misalnya pakai ini kan memang mengaduknya agak susah, tapi kan daya bersihnya bagus. Nah ini kental sekali teman-teman. Nih kental sekali nih hasilnya nih. Ya kan? Nah sekarang saya tambah pewarnanya ya. Saya pakai pewarna biru teman-teman. Ini kental sekali nih. Nih. Ya kan? Kita pindah di tempat yang agak besar ya teman-teman ya. Nih. Iya, kental sekali ya hasilnya. Enggak agak besar, ini besar sekali. Ini besar sekali nih ya. Ini 5 liter, wadah 5 literan. Hasilnya kental sekali teman-teman. Ya, hasilnya kental sekali. Ini. Jadi ini tanpa NaCl, tanpa sodium sulfat ya. Nih, ini dikentalkan dengan sodium bikarbonat atau soda kue ya. Nah, ini daya bersihnya juga bagus teman-teman. Sekarang kita cek pH nya ya teman-teman. Ini pH nya kita cek pH nya dan ini ya teman-teman, ini ya di pH 7. Di pH 7, jadi pH netral ya, pH yang seimbang ya, seperti ini ya, terlihat ya tuh. Jadi dengan bahan yang sedikit, bahan yang simple ya, seperti itu hasilnya bagus ya teman-teman. Nih kekentalan dapat, bersihnya juga oke. Nah ini bisa untuk deterjen secara umum ya, dan juga bisa untuk sampo toples juga bisa ini ya, karena daya bersihnya bagus seperti itu. Nah ini dengan bahan yang simpel ya, kalau misalnya teman-teman mau dibuat deterjen monggo silahkan, ini mau diganti warna hijau atau warna apapun terserah ya, ini selera. Kalau mau ditambah parfum juga monggo, seperti itu. Intinya ini dengan bahan yang simpel tapi dengan kualitas yang bagus ya, dan aman karena ber pH seimbang, pH 7, pH netral.
Nah ini teman-teman ya, kita lihat kental sekali teman-teman nih. Nah seperti itu teman-teman ya, intinya bisa untuk deterjen serba guna dan juga bisa untuk mencuci motor ya, daya bersihnya bagus, intinya seperti itu teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi banyak sekali versi deterjen, versi sampo itu ya, tinggal kita saja dipilih-pilih yang mana, mau pakai yang mana, seperti itu teman-teman. Nah saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Salam kinyis-kinyis. Matur nuwun.